aplikasi para familiar dan menggunakan SpeedFor dan Speed Videometer ya. Nah, di sini aplikasi ini katanya menurut informasi untuk melakukan layar, dan kita lihat di situs website resminya ya seperti apa di ininya. Nah, di sini bisa dilihat dengan bahasa Inggris, dan di sini saya akan mencoba download terlebih dahulu untuk aplikasi screen recordingnya. Oke, fix. Ini sudah ada, kita akan buka. Yes, kita dalam proses penginstalasi ya. Dan di sini saya klik karena ini cepat dan mudah. Scan. Di sini klik save, klik next, okay, dan proses. Di dalam proses download ya, aplikasi ini tidak terlalu besar, tapi jika dalam penginstalan dia ada proses download file, jadi pengambilan sekisaran 158 MB yang untuk kebutuhan untuk download ya filenya. Dalam proses download terlebih dahulu, nah, kita lihat seperti apa. Mungkin cek size fit for Windows ini ya, ini formatnya HD dan screen capture instant facecam dan bisa ada screen drawing ya, dan speed control lebih speed control. Nah, di sini ada proses download masih 4%. Proses penginstalan ya. Prepare ya. Terus di sini ada animasi mungkin. Mencoba aplikasi dalam lagi loading. Space untuk, nah ini ada petunjuk ya. Space untuk memulai, Control M ada image video, Control M untuk records, Control T untuk text slide, Control M untuk upload di YouTube, Control M sama zoom in. Oh, ini dia ada zoom in sama zoom out ya. Oke. Okay. Mungkin kita akan lihat di sini. Oh, ada iklan juga di sini ya. Save. Di sini mungkin capture screen gaming. Kita coba. Start capture. Oke. Okay. Ini ada, di sini sudah ada logo ya. HV Fit Record, HV Fit Record. Nah, di sini ada drawing. Saya akan gambar di sini mungkin. Oke, okay. Klik escape ya di keyboard. Nah, nanti Anda bisa menggunakan di sini juga beberapa fitur juga. Ini ada senyum. Nah, kalau sudah, bisa klik escape.
Dia bisa menggunakan tanda panah di sini. Saya skip. Ini juga file. Tambah tambahan-tambahan ini. Ini bisa Anda gunakan untuk kepentingan Anda, dan sini kepentingan mana? Kalau ditambah misal 1, 2, 3, 4 ya. Kalau sudah selesai, Anda bisa menggunakan escape ya di dalam perekaman layar. Dan di sini saya akan mencoba ini apa ya, mungkin so beautiful, dan click escape dan dia akan hilang sendiri. Dan untuk berhenti dalam perekaman lain, Anda bisa menggunakan stop. Hasilnya sedang SVS is working, berarti dia sedang bekerja. Jadi screen capsnya dia berbentuk api. Dia ada berapa persen? Yang 18%, 19%, 20% hingga 100% ya. Di sini kita lihat, di sini ada dua macam, persis seperti OBS Studio dan Streamlabs atau sejenis aplikasi untuk perekam layar lainnya. Dia ada dua, untuk kita mau perekam layar biasa atau perekam layar dengan guna ketika memperekam layar ya. Untuk game, untuk gamer ya. Sini kita coba. Kita di sini kayaknya ada audio deh. Kita audio di sini. Coba speed di sana pun mainkan. Untuk musik di sana. Kosongkan ya. Pas musik kosongkan. Ini ada audio ini. Tadi bawahnya kita add seperti apa atau cap nya ya. Save dalam proses save dulu ya. Your professional project has been made. Sudah selesai. Nunggu prosesnya. Dan proses model ini untuk proses new project yang tadi yang ini. Sini untuk game ya, Diablo. Ada top ini, dia save video channel record voice nya dan kita lihat record voice nya seperti apa bentuknya. Dan auto responding ya. Kita tunggu dulu. Voice saya telepon speaker, voice text. Ini ada beberapa voice, dan di sini ada sales speaks. Oke. Ini bisa menambah teksnya.
stop background sama finish. Mungkin sekian tutorial tentang S5 aplikasi program layar yang mungkin saya perkenalkan, yang ini di sini freeware ya, gratis. Kalau ini sangat berguna bagi Anda, silakan mencoba. Dan jangan lupa subscribe-nya, klik notifikasi tanda lonceng di bawah ini, dan klik like-nya untuk video ini, dan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan. Dan saya ucapkan terima kasih apabila ada kekurangan dan mungkin kurang begitu sempurna video ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih telah menonton video tutorial di channel Yang Mulia.